Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini sambil mengenang salah seorang guru besar Al-Hikmah, Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail, yang wafat pada tanggal 25 Mei 2014. Kisah beliau, pada saat itu beliau mengisahkan, menceritakan kepada kami secara langsung di kediaman beliau di Pasanggerahan Cisoka, Tangerang Provinsi Banten, ataupun di Yayasan Fakrul Hikmah, Pondok Pesantren Hikmatul Iman, Cisoka, Tangerang, Banten, pada Februari 2014. Beliau bercerita kepada kami pada saat bersilaturahim di sela-sela pengajian. Beliau mengisahkan perjumpaan beliau dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, atau dengan sosok yang bernama Balian Ibni Mulkan ataupun Nabi Khidir, yang memang ini tidak asing bagi kalangan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, para guru-guru kita, para wali-wali Allah, para syekh, mursyid-mursyid thariqah, ataupun pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjumpakan dengan sosok yang pernah meminum air kehidupan, air abadi, air Ainul Hayat, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Nah, sebelum kisah ini nanti diuraikan sendiri oleh audio ataupun suara langsung dari almarhum Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail, marilah kita sama-sama menghadiahkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Khidir dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kisah ini menjadi iktibar bagi kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin bila Allah menghendaki, dan menunjukkan kepada kita memang bahwa Nabiullah Khidir ini masih ada di muka bumi ini dan masih hidup. Muka bumi ini, dan bukan hanya dongeng, bukan mitos, bukan hanya sebuah cerita buayan saja ataupun bualan saja, melainkan memang fakta, memang beliau masih hidup dan banyak yang sudah mengalami, diperjumpakan oleh Allah, berjumpa dengan sosok yang penuh dengan misteri dan guru, master daripada ilmu-ilmu hikmah. Jadi Nabiullah Khidir ini dikenal di kalangan hikmah juga sebagai guru, maha guru daripada ilmu-ilmu hikmah, karena banyak sekali memberikan pesan-pesan hikmah, pesan-pesan tersirat. Bahkan kalau kita melihat kisah Nabi Musa alaihissalam sendiri sudah menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Khidir adalah gurunya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir hidup jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi masih ada di masa umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sahabat pemirsa, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada Nabiullah Khidir. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati wa alil baiti wa malaikatil muqarrabin wa alihi wasallam, wa khususan ila Nabiullah Khidir alaihi hadir 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 fi hadha lail wal ijaba wal karoma was safa wal hidayah fi hadha al maqsud. Al Fatiha. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Juga kita hadiahkan kepada almarhum guru besar Al Hikmah Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail, semoga beliau ditempatkan di taman-taman surga, di raudhah miratul jannah, dan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semua menjadi amal jariah bagi guru kita Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail. Khususan ila Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail. Al-Fatihah.
rahmatullah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita dengarkan audio suara langsung dari almarhum Abah Kiai Haji Iskandar bin Haji Ismail, guru besar Al-Hikmah. Samperin aja. Saya mah maaf kalau diarpa aja. Saya tanya. Subhanallah. Hey, Nabi Allah, dir, gimana kok? Jawab. Di belakangmu. Di belakangmu 3 kilo. Saya tengok pas Jabal Sur, Jabal Roma. Yo. Subhanallah. Udah pasti di Jabal Roma udah pasti positif. Tiap haji ada. Tiap haji. Itu. Karena setiap haji Nabi Allah Hidir, Nabi Yunus selalu hukum. Tujuh puluh haji mabrur per tahun. Walaupun yang hadirnya 8 juta manusia. Yang dapat haji mabrur mah cuma 70. Sewaktu-waktu diambil Nabi Yunus sama Nabi Khidir aja. Yang lain malaikat, manusia gak ada yang kebagian. Saking barenjolnya manusia itu. Sewaktu-waktu hanya diambil Nabi Allah Khidir dengan Nabi Yunus. Yang lain malaikat. Tapi yang satu bisa ngerok mata ke 70 lagi. Berantai. Yang 70 bisa ngerok mata lagi. Memayungi lagi. Mayung lagi. Tapi namanya rokat kan kurang. Gak seperti, ya namanya pengasih. Gak mungkin sama yang mengasih kan. Tapi kadang-kadang diambil malaikat semua. Hanya Nabi Allah Hidir dengan Nabi Isa. La ilaha